kekal mulia dengan ada kesultanan dan budaya semata-mata. Tapi kita akan kekal mulia kerana akidah jika berpegang teguh dengan Islam. Di situlah letaknya kemuliaan orang-orang lain yang sebenar. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita untuk mencari kekuatan. Carilah Allah. Tak guna, tembak mereka. Check! Yeah! Yeah!
aturan nafas dan kudrat hendaklah seiring serta selari. Zikir kepada Allah itulah pembakar semangat juang kita. Dan sebolehnya hendaklah kita mendahului masa. Wal as, innal insana lafi hus. Allah berfirman, demi masa. Baik ayah, memang kita tidak boleh ubah masa, tapi kami akan berusaha dan memanfaatkan masa. Dengan ilmu dan doa, kami akan berusaha memperbaiki kelemahan kami. Maha suci Allah. Siapa yang lebih bersedia, dialah yang ada kelebihan. Yang lemah, yang suka menangguh-nangguh, mereka ini untuk dikalahkan. Kami tiada masa dan kekuatan yang cukup, ayah. Jauhkan diri dari sikap begitu, awang. Jangan terlalu yakin. Kita hanya mampu merancang. Apakah kau lupa? Makhluk masa itu juga makhluk Allah. Kita berdiam diri bukan maksud kita kalah, awang. Betul kata Kila. Kebakatan, ilmu dan masa juga penting. Sabar, itu kuncinya. Itu tandanya seorang pahlawan. Ingat, jaga agama, jaga bangsa. Kau menjelma.